Hai guys, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devisial yang pada malam hari ini nih akan berbagi video yang bikin kalian itu cengar-cengir, terutama para jomblo nih. Pasangannya malam ini kita sehat dan happy asmara, asa live bersama di akun terakhir Kasahid. Nah di sini nggak tanggung-tanggung nih, hampir 200 ribu mata menyaksikan live-nya yang lagi bucin ini guys. Nah ternyata nih Dilka Said bisa seromantis dan semesra ini sama agak happy asmara. Pokoknya kita langsung aja ini nih, kita simak bersama-sama videonya ya guys. Nah janji yang jomblo harus siap-siapkan jantung kalian ya. Terpancar sekali nih kebahagiaan di mata dan di wajah kakak happy asmara ya guys. Bunda guys, bunda happy asmara. Kalian ingin aja nonton ulang nih, senyum-senyum sendiri melihat kebersihan mereka guys. Juga 168,3k menyaksikan keromantisan happy asmara dan Gilka Sahid, luar biasa ternyata. Pecahkan rekor muri guys. Terus gitu ya guys. Nah ini live-nya sebelum mereka berangkat terawih tadi ya guys. Banyak nih penonton dari berbagai negara di luar negeri nih guys, ada Hong Kong, ada Taiwan, ada Singapura, semuanya menonton live-nya Dilka Said dan Happy Asmara. Ternyata Mas Dilka bisa segemes itu sama Happy Asmara ya guys. Ya
aku gak nyamuk gitu. Itu kan gemes. Ya Allah. Lagi lo semarai. Wih ramai kayak perjalanan atau jangan sama orang jadi kowe anak saya. Pindo. Cukup guys. Semoga hubungannya langgeng, baik asmara dan juga sahid, karena mereka jadinya sudah pernah patah hati ya guys. Semoga ini yang terakhir buat baik asmara maupun juga sahid ya amin. Mas Allah seneng banget ya guys melihat kebahagiaan mereka ini. Bayangkan hampir 200 ribu nontonin mereka berdua guys. Nah ini yang terakhir 168.000 guys. Ada yang guyu sampai gulung-gulung katanya guys. Nah dilihat-lihat mata dari Happy Asmara dan dengan sangat ada mirip-miripnya gitu ya guys ya. Ya Allah. Bukan Happy Asmara kalau enggak random kayak gini ya guys. Yuk ke Marsca. Kata netizen yang berkomentar di live mereka. Akhirnya bisa melihat mereka live. Nah, para Gifirafos ikut berbahagia banget ya menyaksikan sang idolanya bisa bersama, live bersama, bernyanyi bersama. Aduh, pokoknya Mimin juga ikut seneng banget ya guys. Nah setelah usai live ini di off oleh Dinda Syed, mereka pun berangkat traweh bersama ya guys. Yo yo hit sahit bojomu. Kalau mereka sampai menikah ini bakal meledak banget guys. Pasti karir mereka semakin bersinar, berkarir bersama
auto mereka sefrekuensi ya guys, sama-sama penyanyi dangdut asal Jawa Timur ya. Oke guys, itulah lagu romantisan Happy Asmara dan Jingle Side yang kita bikin para jomblo ikut cengar-cengir yang cuman menyaksikan mereka lewat live TikToknya Jingle Side. Semoga hubungan keduanya langgeng sampai ke jenjang pernikahan dan dilancarkan semuanya guys. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, terima kasih ya buat semuanya. Dan yang baru mampir tentunya jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Juga aktifkan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Dan tunggu video part berikutnya dari live-nya Happy Asmara dan Jingle Side saja. Bye-bye.